Chester Wheel. Oke guys, kembali lagi bersama Oki di sini di channel TKB Group Indonesia. Hari ini saya akan mau tanya-tanya. Bisa tahu Pak namanya? Pak siapa? Saya Revlin. Pak Revlin, mau nanya-nanya sama Pak Revlin. Karena Pak Revlin ini ganti velg. Iya, velgnya keren HSR. Kalau boleh tahu Pak, ini mobilnya tipenya apa? Tahun berapa? Kebetulan Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi Pajero Sport. Tahunnya 2018. Tahun 2018 baru beli kayaknya. Baru sih enggak. Iya. Baru keluar. Oh, baru keluar. Gitu. Saya mau nanya Pak. Yeah. Pak Revlin kenapa jatuh cintanya sama HSR? Ya kalau untuk bentuk HSR udah memenuhi persyaratan mata, good looking lah. Oh, good looking. Good looking. Terus kelihatannya kuat. Jadi kuat, kita mau coba pasang di sini, mau dicoba off-road. Oh, mau coba off-road? Wah, seleranya Pak Revlin berarti masih muda banget Pak ya? Oh, memang masih muda. Oh, muda. Ini ukuran velgnya ini ring 20 ya Pak? Iya, ini lumayan besar, 20 inci, lebar 9. Lebar 9, full-nya 6. Pakai yang full 6, standarnya Pajero. Iya. Warnanya ya hitam. Iya, black matte hitam dof. Bannya Toyo MT. Ukurannya 33 x 12,5. Mantep, keren banget nih Pak. Jadi Pak Revlin udah ganti ban baru. Mungkin apalagi Pak yang mau diganti dari mobilnya? Selanjutnya sih suspensi. Oh, suspensi. Mau ganti suspensi. Oke. Ada yang mau dimodif lagi Pak? Mau dibikin apa gitu? Ya mungkin cuma roof rack aja. Oh, roof rack. Untuk bawa barang-barang ekstra. Siap. Jadi kalau off-road kita nggak perlu berjalan dengan barang di dalam. Untuk mesin Pak, kapasitas untuk mesin, apakah ada mau di upgrade atau sisinya atau dibikin standar aja? Ini kan masih standar Pak? Standar. Kalau mesin sih masih standar, gitu aja cukup. Cuma mungkin nanti transmisi dibuat perbandingan giginya lebih kuat. Ya, Pak. Jadi waktu nanjak kita nggak perlu susah-susah. Siap. Dengan mesin standar, tenaganya cukup. Waduh, keren. Pokoknya kalian harus contoh nih Pak Revlin. Walaupun seperti ini, tapi jiwanya masih muda, jadi semangatnya masih oke. Dan satu lagi, mobilnya keren. Kalian harus ganti dong HSR. Terima kasih. Kita lanjut untuk review selanjutnya. Saya ketemu dengan Bapak siapa nih? Adi. Dengan Bapak Adi. Bapak Adi ini adalah member dari TMS. Baru ganti velg. Wah, keren banget velgnya. Kita tanya-tanya dulu ya, guys. Ya. Kalau boleh tahu nih, ya. Pak Adi kenapa jatuh cinta dengan velg brandnya HSR? Modelnya bagus. Modelnya bagus. Terus nyaman. Nyaman katanya. Terus harganya juga lumayan. Harganya juga terjangkau, enggak terlalu tinggi. Dan satu lagi, produk HSR udah bersertifikat SNI, Standar Nasional Indonesia. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini ring berapa Pak ya? Ring 20. Ring 20, lubang 5, PCD-nya 112 ya? Oke, 112. Jadi tipenya ini AMG Rockstock Blend. Kalau boleh tahu mereknya apa Pak? Toyota Mark X. Toyota Mark X. Tahun Pak? Tahun berapa? 2013. Tahun 2013. Kayaknya saya jarang banget nih ketemu Toyota Mark X. Oh, build up. Wah. Mobil build up, men. Pakai HSR wheel. Wow. Selain Bapak tahun 2019 ini ganti velg, kira-kira apa yang mau diganti lagi atau mau beli belanja aksesoris apa lagi, Pak, buat mobil yang keren ini, Pak? Sementara ini dulu aja. Sementara ini dulu aja. Untuk mesin dan semuanya interior masih standar atau udah di standar? Masih standar. Iya, Pak Adi, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini ada kenang-kenangan dari HSR Wheel. Ini merchandise Pak, ada topi dari HSR sama ada kaos keren HSR Wheel. Ya, ini buat Pak Adi. Jadi kalau kalian yang mau merchandise seperti ini, kalian bisa DM di Instagram @tkbgroupindonesia. Kalian bisa DM buat mobil-mobil kalian yang udah pasang velg HSR Wheel. Syaratnya kalian tinggal hubungin kami dan kami siap untuk review mobil kalian dan langsung dapat hadiah seperti Pak Adi. Terima kasih sebelumnya untuk saya ujung diri, silakan subscribe dan tekan tombol like. See you di video selanjutnya. Bye.